Hai, gue Vina. Gue dibilang bucin sama teman-teman gue karena gue selalu ngebiayain cowok gue. Gue tuh nggak ngerasa bucin, gue tuh ngerasa kayak kami saling mencintai aja. Soalnya gue juga nggak pernah dapat pengalaman gak enak dari cowok gue gitu. Pernah sih dia beberapa kali kayak, lo tuh terlalu mandiri ya jadi cewek. Lo tuh butuh gue nggak sih? Apa-apa lo kerjain sendiri. Hargain gue dong. Gue nggak apa-apa banget. Serius deh. Iya sebenarnya kalau boleh jujur gue tuh pengen dibanja-banjain sama cowok gue. Cuman kan cowok gue tuh lagi mengejar mimpinya jadi pro player ya di Molen gitu. Jadi gue nggak mau ganggu kegiatannya dia gitu loh. Gue kan selalu bayarin kencan, selalu belanjain dia gitu kan. Ya itu karena pacar gue tahu kalau misalkan gue pegang duit banyak nanti gue konsumtif, jadi mending duitnya buat dia aja. Terus dia itu peduli banget sama surga gue gitu. Karena kata guru agama gue, kalau misalkan kita minjemin uang ke seseorang dan uang itu gak dibalikin, kita tuh udah dapet pahala. Cowok gue tuh romantis banget guys.